harapan kami dari Dinas Pertanaman dan Upayaan Terpadu Satu Pintu kepada para pelaku usaha untuk segera melaporkan LKPM-nya nanti di turunan keempat, karena ini adalah turunan terakhir untuk laporan LKPM, sehingga akumulasi dari semua realisasi investasi dalam satu tahun di tahun 2023 itu bisa meningkat di tahun lalu. Harapan kita memang, meskipun di saat ini banyak tantangan yang kita hadapi, terutama adanya masalah listrik di Kota Makassar, ini mudah-mudahan tidak mengganggu lah iklim investasi yang ada di Kota Makassar, dan harapan kita tahun keempat ini bisa lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun lalu. Ya, kita target 5 triliun realisasi investasi itu bisa tercapai. Mudah-mudahan. Siapa? Optimis tercapai. Insya Allah kita optimis, karena ini kan sudah triliun ketiga sudah 4,9 triliun. Ya, mudah-mudahan kalau kita misalnya ada masuk sampai dengan 1 triliun, itu bisa sudah lebih dari 5 triliun. Insya Allah teman-teman SKPD sama mudah-mudahan juga dari para pelaku usaha bisa kita bekerja sama untuk bisa meningkatkan investasi di Kota Makassar, dan menjadikan Kota Makassar ini sebagai kota investasi.